أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Ayat 98 sampai 100 surah Al-Isra sebagai sambung daripada ayat belum pada ni hubungnya dengan Allah Ta'ala royak ha hidayah dan siapa yang Allah Ta'ala tunjuk buka pintu hati dia maka orang itu adalah diberi petunjuk. Siapa yang sesat disesatkan oleh Allah Ta'ala maka tidak ada siapa yang boleh tolong bantu boleh beri petunjuk kepada orang itu. Lepas tu di akhirat sikit lagi Allah bakitkan mereka jalan atas muka dalam keadaan tuli, bisu, buta, lepas tu akan masuknya di dalam api neraka. Setiap kali bakar habis tubuhnya maka tambah lagi azab hari-hari tidak ada hari untuk berhenti daripada seksa orang kafir. Mari ayat yang ke-98 ni Allah Ta'ala firman nin sekali lagi zalika jazaohum balas mereka yang sedemikian ialah kerana mereka kufur ingkarkan ayat-ayat kami. Kih ni dah kih tak terima ayat Quran, tak terima ajaran Islam, maka Tuhan menyeksakan mereka dan mereka berkata waqalu, mereka kata kan aiza kunna izaman wa rufatan a inna lamab'uthun khalqan jadida. Ni galaknya orang kafir zaman-zaman dulu, wallahu alam zaman lah ni kita tak tahu juga dah orang kafir dia kata macam mana, dia kata macam mana. Tapi orang zaman-zaman dulu boleh kata tuk yuk tuk samai dengan nabi-nabi mereka, dia katanya adakah sesudah kami menjadi tulen dan benar yang rapuh hancur habis lah, adakah kami akan dibangkitkan semula dalam kejadian yang baru. Maknanya ia tak percaya ataupun syok dalam hati, manusia ni hidup semula ke? Ceraklah kita orang Islam ni tak ada kena kecek banyak dah, kita berimeh dah yakin dah katanya kita akan dibangkit semula. Sudah pun hancur habis jadi baja tanah dah kita ni. Bakit semula jadi manusia. Tapi orang-orang kafir wallahu alam kita tak tahu dalam agama mereka. Dalam imej puak-puak dia tu dia percaya lagu mana? Ha mati. Sebab tu hidup lepas pada mati ni menjadi suatu perkara yang besar di dalam tiap-tiap agama. Setengah-setengah agama dia katanya habis sinsut. Habis dunia, habis lalu dah. Setengah-setengah agama duk kecek juga ha syurga, ha neraka. Bakit sikit lagi. Pas siapa nak pergi duduk dalam syurga, siapa nak pergi duduk dalam neraka? Ceraklah. Agama sakon, royak katanya orang tam kuam di akan naik akan masuk di dalam syurga. Orang tam kuam chua, lew, bab masuk dalam neraka. Ha ni umumnya. Tapi dalam Islam kita
bukan hanya kebaikan saja, kena adanya iman. Iman pula kena betul. Tak betul iman, mengaku. Tak betul amal, maka tak jadi amal soleh. Amal soleh, nak dinamakan amal soleh, kena betul dengan ajaran Allah dan ajaran Nabi. Dua ni ya. Barulah betul. Tak betul dengan hak Allah Ta'ala perintah dan tak betul dengan ajaran Nabi, maka tak jadi amal soleh. Tuhan tak terima. Nabi rakyat di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal bukan dengan hak amal yang kami buat. Dah Nabi ni dia tunjuk contoh. Dia buat contoh, dia royak ni macam ni. Amalan dan nak witu hai terimu, kena buat macam aku ni. Supaya dengan aku ni. Nabi royak katanya, siapa yang beramal bukan supaya dengan hak amal kami. Fahuwa raddun. Maka amalan saat ni ataupun orang itu sendiri mardudun, artinya maknanya tidak diterima, ditolak. Bermaknanya walaupun rajin secara mana pun tapi tak kena, maka tu Tuhan tak terima. Sebab tu kita kena wujadi betul selalu, betul dengan hak Allah, betul dengan hak Nabi. Klik kepada ayat kih orang kafir kena masuk niakanya, kih dia kafir, kih dia tak terima. Wallahu alam, saya kecik acak kali dah. Boleh jadi orang kafir tu dia tahu benar hak sebenar. Dalam Islam dia, orang Islam giduk dakwah dia, giduk royak kepada dia, dia tahu tapi dia tak seterima. Hak ni benar-benar orang kafir. Tapi orang kafir hak memi pentan tak tahu apa sekarang. Dia duduk dalam kafir dia yak kecil siapa tua, siapa mati. Dakwah Islam pun tak sapa kepada dia. Orang tak ada royak gapo Islam kepada dia. Ini kita nak hukum macam mana? Wallahu alam lah. Tapi kita yakin katanya tiap-tiap agama zaman-zaman learning ni boleh kata ke tersebar belako. Apatah lagi dalam Islam kita, dasar Islam adalah dasar seru manusia kepada jalan yang baik, iaitunya ajak manusia masuk Islam. Ajak manusia masuk Islam. Lepas tu nak bahasa ada belaka zaman lah ni. Orang sebar belaka dengan surat pun ada, dengan mulut ada. Dalam tuk rabob ada belaka, radio, taratak. Dalam internet ada habis. Jadi orang kafir nak pergi dakwah katanya, eh aku tak tahu Islam. Hak ni tak boleh. Kita takut bosel lagu mana? Bosel tu ke orang kafir. Bakit sikit lagi. Takut dia pergi dakwah depan Allah Ta'ala katanya orang Islam. Tak sapa Islam kepada dia. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi ni. Halik bawah. Nak jadi lebih pahal lagi terhadap ayat ni. Kaum kafir menerima balas buruk yang demikian kerana mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Ni orang kafir ni maknanya ia reti, ia tahu ni. Katanya hak Nabi duk gi royak, ia reti tapi ia tak seterima. Ha itulah kafir yang sebenar. Serta tidak percaya bahawa makhluk-makhluk yang telah mati akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan pada hari akhirat. Ini yang sinjeng. Ia tak terima. Sebab banyak ayat di dalam Quran Tuhan raya, wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'utsun. Tu lagu itulah. Mereka itu kata, adakah kami sudah pun mati jadi baja tanah? Adakah kami dibangkit menjadi makhluk yang baru? Adakah kami akan dibangkit semula? Awa abaunal awwalun. Adakah bapak-bapak kami, tok nenek-tok nenek hok mati dah dulu, dak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun,
akan dibakit semula ke? Ha ni, dia panggil satu pegengi bagi orang kafir yang tak percaya katanya manusia akan dibakit semula. Wallahu alam, dengan majunya teknologi pada zaman-zaman learning, orang nak pergi percaya lagu mana, nak pergi cium yung di antara hak ugamo royak dengan teknologi witiasan, iaitunya DNA. DNA yang ada pada tubuh manusia semua ni boleh pisut. Sebenar katanya itu adalah hakikat yang akan hidup manusia walaupun dia mati lama dah. Tapi dengan sebab dia ambil tulai ke rambut ke gapo-gapo satu suandeng suandai dalam tubuh manusia ni, maka boleh tahu katanya sel yang ada pada tubuh manusia ni adalah daripada benih orang tu, benih orang ni dan sebagainya. Ni hak manusia kaji. Tapi hak mati siapa kau beribu-ribu tahun dah. Saya tak ada maklumat ni. Ha ni katanya manusia boleh pisut ke dak? Katanya hak mati lama dah. Temung tulai dalam kubur lama-lama boleh pisut ke dak? Katanya orang ni mari daripada mana, anak cucu siapa, mak pak dia siapa. Wallahualam, manusia hanya ia kaji hak zahir-zahir. Masya Allah. Tapi hak sebenarnya Allah Ta'ala ada royak benda-benda yang renlap yang manusia tak tahu hakikatnya sebenarnya. Tapi Tuhan royak dengan umum katanya macam ni, macam ni. Tuhan tak ada royak rai la'iyat sosa di dalam Quran katanya macam mana. Nak ui manusia kaji sendiri, mung kaji, mung ada otak, ada akal fikir, ada masa duduk atas dunia, mung kaji. Hak tu dah nama wicai hak sungguh. Benda hak pasal konpop, gotu gani dan sebagainya. Mari pula ayat yang ke-99. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Tu hai tanya. Tanya nak wirti, bukan arti tanya nak jawab pe dak. Tu hai tak ada nak jawab pe. Tanya nak wirti. Awalam yarau, tidakkah mereka mahu memikir dan meyakini bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi berkuasa menciptakan orang-orang yang seperti mereka dalam bentuk yang baru. Ini nen sekali lagi habakik ni. Bakik manusia we hidup semula. Tak fikir kau, tak tengok kau. Ha begitulah. Padahal ia telah pun menentukan bagi mereka tempoh yang tidak ada syok padanya. Lagu mana? Masa duduk di atas muka dunia. Manusia umur dia macam tu, banyak tu. Lepas pada mati, duduk dalam kubur. Lepas pada dalam kubur, dunia kiamat hancur. Tubik daripada kubur, bakit di akhirat sikit lagi. Hancur ni dah. Nen dicup katanya bila kiamat berlaku maka manusia akan hidup semula. Terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman lagi nak jadi jelas, yakni kalau mereka menggunakan akalnya akan mengetahuilah bahawa Allah yang telah menciptakan alam langit dan bumi yang demikian besarnya, tentu ia akan berkuasa pula menghidupkan mereka semula pada hari kiamat yang telah ditentukan itu. Mikir kok tu, mikir ha kejadian langit bumi, bintang matahari besar, masya Allah, galaksi. Kita tak tahu nak sebut lagu mana katanya. Rabuk gapa nama? Hak manusia duduk kaji ni, sekadar ni. Wallahu alam lah, saya tak tahu ni. Ha pesan darasat. Tahu setengah-setengah katanya. Itu rabuk suria cakawan. Tu hak kecil sekali. Suria cakawan maknanya bintang-bintang hak duduk di keliling dunia, keliling matahari. Suria cakawan maknanya hak duduk lomrop dua ngatit bo naik lebih pada tu lagi. Wallahu alam lah, saya tak reti dah. Setengah dia panggil galaksi. Galaksi itulah, iaitunya bintang-bintang yang besar hak duduk ada di klum tu, klum ni, klum tu, klum ni. Tu pun manusia yang letak gitu-gitu ya. Tak ada siapa nak sapa sorih habuk. Tak nama gitu ya. Hak tu chang phuak ni royak belaka. Tak nama nak jadi mudah je katanya bitai ni bitai 3 beradik ke 12 bitai ke 7 bitai ke ikut
nak tak nama gapo. Tapi hak pentingnya Allah yang nak wujud manusia tu fikir semula. Acu mengguna akal fikiran sikit ya. Aku buat bintang matahari bola banyak tak kuasa ke manusia supaya sumuknya mung hei manusia. Aku buat benda lebih pada tu tak tahu apa ribu ratus ribu kago. Banyak. Tak kuasa ke nak perhidup mung semula hak kecil pih. Tuhan raya di dalam satu ayat la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi ni lebih besar daripada kejadian manusia. Manusia supang sumuk. Cuba kita gambar katanya kita manusia ni besar bila kita tengok sumuk. Sumuk. Kecilnya. Angin sungguh mung sumuk. Nak lawan aku Kalau misal kita kecek dengan sumuk, dah kita besar, sumuk kecil. Nak berenyek, nak katok, mapuh lalu dah. Masya Allah. Gitulah Allah Ta'ala dia tanya manusia. Nak we manusia tu mikir sikit lah. Ha kejadian. Nak jadi kejak dan kemah. Padahal apa? Dalam pada itu orang-orang yang zalim enggan menerima melainkan kukufure. Ada Allah. Tu hetak lalu praknam cok moho lalu dah. Puakmu orang zalim, orang kufur. Ha munduk dalam neraka lah sikit lagi. Apa mu tak percaya? Kita ni akhirnya boleh jadi kita sambung semula ayat lepas pada ni. Nak ayat katanya mujo kita ni ada rukun iman yang kene. Rukun iman yang kelima. Percaya kepada hari kiamat. Lepas tu mujo juga cium yong hidup kita ni dengan akhirat. Kalau tak ada cium yong kita hidup dengan akhirat, Masya Allah. Saya duduk berasa tak? Tak ada orang berasa nak amal. Nak amal buat apa? Amal banyak, amal sikit, supa. Buat jahat, buat baik, supa. Tapi dengan sebab email tu duduk ada, hubungnya dengan akhirat. Hak tu lah kita duduk berasa takut. Takut nak buat dosa besar. Takut nak buat benda salah. Sebab imej kita tu duduk ada. Denyuk semua. Tak boleh, weh, Tuhan duduk tengok aku. Tak boleh, aku kena mati. Aku kena duduk dalam kubur. Dalam kubur tu bukan tempat senang sangat kalau dia aku duduk macam ni. Ha tu. Duduk buat dosa hari-hari, semaya-semaya pun celak-celuk. Kau rajin semaya, kau malah duduk. Hak tu dah. Duduk jadi denyuk. Apatah lagi orang yang duduk dalam lekongi ugamo dak sain orang baik orang berjuruh dengar ajaran ugamo sokmo nasihat sokmo alhamdulillah hak ni dah duk jadi orang tu jadi baik belaya bodoh pun yo imej orang Islam ni tak mesti katanya nak imej kuat tu kena cerdik kena pandai kena ngaji tinggi orang tak ada mengaji tak ada gapo tak ada ngaji maksudnya tak ada ngaji sekolah tak ada habis baik perinya dak tak mesti katanya habis baik perinya noknyo hari-hari dia tu dia asah sokmo dengan benda hak baik. Asah sokmo, jadi tajir sokmo. Banding katanya serupa dengan bajak, pisang, golok gitu. Jadi molek cuci sokmo, molek sokmo dengan semaya, dengan zikir, dengan selawat, dengan sedekah, dengan puasa. Ha tu, semaya tahajud dengan doa dengan apa. Orang ada hidup macam ni, kerja-kerja dia pun insya-Allah akan jadi molek. Tak ada duit cuma-cuma, duit karuk. Ada sebab apa? Sebab dia duduk dalam krop ugamu. Hak duk bosenya imej lemah. Tuai pun tak ada belah mana juga. Nak bawa diri sendiri pun tak gerak. Apatah lagi duk gi lambat hukum Allah Taala. Benda haram jadi tamada, jadi kilam mainnya. Ha. Makan ranggoh tak ada kira dah. Gapo? Haram ke halal? Asa aku boleh kat aku makan belako, aku ambil belako. Ha, terjalan belako. Pas nak pergi molek ke mana manusia kalau puatan dengan benda tak molek lepas tu nanti nak duduk mikir tak apa nanti tua sikit lagi aku nak pergi teriak di Kaabah nanti aku nak pergi sujud aku jadi kak dahi hitai aku nak tabak banyak jangan duduk kira orang yang duduk harap katanya dia nak tabak masa depan sedangkan tengah-tengah dia duduk tengah sehat duduk tengah otak waras ni dia duduk pergi buat maksiat, duduk pergi karuk. Takut-takut Allah Ta'ala
katuk koci pintu hati dia tak temu lah dengan hidayah. Oh ni hidup pasal. Pas orang kafir ni kita mintong puteng. Orang kafir Nabi ayat katanya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni adalah gok bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Syurga dah. Syurga dah bagi orang-orang kafir seluruh dunia. Tak ada kira agama apa, syurga dah bagi pok-pok dia. Allah Taala haram kepada orang kafir masuk syurga sikit lagi di akhirat. Tapi kita banding katanya duduk dalam gok ni. Duduk dalam gok. Orang duduk dalam gok. Kena buat lagu mana duduk dalam gok. Kena dengar hukum gok ayat. Bagi habari. Makan, makan. Tidur, tidur. Kena fang luk dia. Tak boleh khat kun, khat kun. Pai, pai ke dia, bok ni pai. Nampak antapan duduk dalam gok. Boh rata lalu dah. Heret rata beres, 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 beres. Ha tu, dalam gok. Hak manusia. Seksa manusia. Apatah lagi, kita jadi orang Muslim, jadi orang mukmin kena jaga molek-molek hukum, hakam dan syariah Allah Ta'ala, sunnah Nabi. Nak jadi kita bersih, jiwa kita bersih, hati bersih, otak bersih, amalan bersih, percakapan bersih, bersih semua. Hijau kita perongsai, tak ada kena orang mari tut, mari-mari terut sop, gapar. Hijau kita molek berlaku. Itulah dasar hidup kita orang Islam. Nak jadi bersih, Tuhan pun royak kepada kita, kita pun mengaku inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ambil ayat ni cuba tikuam jadi molek, we paham molek bukan arti sebut ketika orang mati dak, tapi ketika hidup ni lah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebut jadi banyak hidup kami, semua perkara-perkara dalam hidup kami ya Allah bagi mung belaka ya Allah, dan kami akan kembali kepada mung ya Allah. Lagu itulah bila kita sebut banyak barulah yaps akan serah masuk di dalam jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.